أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمين مسلمات رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته hari ni kita nak sambung kat mana wukuf di Arafah ini adalah rukun yang penting ya niat ihram haji kita dah niat tadi benda yang kedua ni wukuf di Arafah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajj Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda haji itu wukuf di Arafah mana tak wukuf tak dapat haji Bukan saja tak dapat haji, banyak akibatnya. Orang dah niat haji, tiba-tiba cari Arafah tak jumpa. Lepas subuh pagi raya tu barulah nampak utuh Arafah. Mana luput wukuf di Arafah dia panggil. Luput wukuf di Arafah, dia kena tahlulkan dirinya, menghalalkan diri ni. Nak bebaskan larang ihram, dia kena tawaf sa'i gunting. Macam buat umrah tu. Tu dia panggil tawaf tahallul. Tawaf, sa'i, gunting, tahallul. Kena dam seekor kambing. Haji tak dapat. Dam kena. Tawaf, sa'i, sampai gunting kena buat. Itu sebab tu, kita pergi Arafah 8 Zulhijjah lagi. Nak wukuf 9. 8 pergi lagi. Dulu kita pergi petang, malam. Sekarang banyakkan orang pergi pagi dah. Takut tak sempat. Sebab kalau sesat bas, masih ada satu hari lagi. Nabi kalau ikut sunnah Nabi daripada Mekah pergi Mina. Malam tu dia tidur di Mina. Pagi esok baru pergi ke Arafah. Tapi kita kerana itu sunat buat macam tu. Dan mazhab Syafi'i. Maka kita potong straight pergi ke Arafah. Takut berlaku tak sampai. Saya hampir-hampir sekali tak sampai. Takut tak sampai. Sampai Arafah pukul 9 pagi. Nak wukuf tengah hari pukul 12. Sebab jam teruk. Haji Akbar pada tahun 2006. Dia bunuh. Saya pergi last bus, bus terakhir. Dengan jemaah yang terakhir pergi pukul 4 pagi. Malam, 8 bulan malam tu. 4 pagi. Sampai di Arafah pukul 9 pagi. Pukul 12 nak wukuf. Tak hati dudut. Sempat tidak kan? Okay, tak apa. Sejarah Arafah dinamakan Arafah kerana tempat bertemu Adam tu salah hijau Adam dan Hawa. Dinamakan Arafah juga sempena malaikat Jibril mengajar Nabi Ibrahim AS tentang amalan haji. Maka Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Arafta?" Engkau faham? Jawab Nabi Ibrahim, "Araftu, aku faham." Arafta, adakah kamu faham? Araftu, aku faham. Araftu, jadi Arafah. Satu. Dua. Mana dua sebab? Menurut pandangan lah ni yang mana satu betul, Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, Nabi Adam dan Hawa juga bertemu di Arafah. Adam setelah berlaku peristiwa ditipu oleh syaitan dalam syurga, Allah Ta'ala bagi kebebasan kepada Adam dan Hawa ni. Makanlah kamu, minumlah kamu, mana kamu nak, apa saja kamu nak boleh, kecuali tak boleh buat satu saja buat. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kamu berdua jangan dekati pohon ini. Pohon ini. Pohon khuldi itu syaitan bernama khuldi itu. Okey. Yang itulah kita ni seluruh orang bagi yang dilarang itulah nak buat. Kan? Yang itulah nak buat. Yang itulah syaitan pun bujuk. Bujuk. Adam tak makan, bujuk Hawa. Bujuk Hawa. Hawa pun makan. Adam pun terpengaruh. Sebab tu syaitan dia akan bujuk perempuan dulu. Tak ada bujuk laki-laki. Payah. Perempuan kena, laki-laki tumbah. Sekuat mana laki-laki sekalipun. Ya kan? Sebab tu penting peranan perempuan ni. Dalam sejarah dunia, manusia yang paling jahat sekali, Fir'aun. Kalah kat bini dia. Ikan. Jadi setelah mereka mendekati pohon tadi, maka gugurlah pakaian dan sebagainya gugur daripada badan mereka. Sehingga mereka terpaksa ambil daun-daun syurga untuk menutup kemaluan. Dan Adam diturunkan ke bumi, Hawa diturunkan ke bumi. Menurut cerita, satu pandangan, Adam diturunkan di Sri Lanka. Hawa diturunkan di Jeddah. Okay. Jeddah, Jaddun itu mana nenek.
Berlama mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Durhaka kepada Allah tadi. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, secara kami akan sentiasa dalam kerugian. Berdoa sekian lama, lama-lama Allah Ta'ala maafkan. Nak dipertemukanlah Adam dan Hawa. Mereka ditemukan di Arafah. Okey. Di Arafah, maka itu tempat bertemu Adam dan Hawa. Okey, tak ada sangkut paut dengan kita. Jangan percaya macam-macam. Saya tak pernah naik Jabal Rahmah tu. Sekali saya kena naik tahun 2008 kerana ada rakaman. Tabung haji nak buat rakaman. Lepas haji dah, saya pergi naik. Telefon saya ke isteri saya. Sampai kata, awak tahu tak saya kat mana? Mana tahu, saya di Jabal Rahmah. Hah? Nak Jabal Rahmah? Haa. Tapi jangan risaulah, tak minta macam-macam. Saya naik, naik lepas ada rakaman. Saya jumpa macam-macam. Conteng nama, tugu kat tengah tu tak ada apa-apa. Itu tugu menandakan puncak bukit. Tulis nama di situ, tiap nama kena cat. Cat baru kan? Atas batu tulis nama. Saya jumpa sekeping kertas, sekeping gambar, gambar pasport, pasport saiz tu. Dia stapler, laki-laki dengan perempuan. Rupa tu macam orang Asia Tenggara lah. Tak tahu ke mana Malaysia, ke Indonesia, mana. Pasal ada kepercayaan, gambar tu melekat, mana dia tak akan berpisah. Kalau putus gambar tu, kena hujan, kena hujan. Arwah ayah saya dah cerita zaman dulu lagi, dia pergi haji, arwah saya pergi haji dengan arwah mak saya tu tahun haji dia pertama tahun 56. Balik cerita, orang pergi sana tu ada kepercayaan, dia ikat ranting. Anak kayu ikat dua. Niatkan dia dengan bini dia, mana tak bercerai dah dia dua ni. Dia tak tahu kena hujan, tali tu putus. Tak nyanyi. Tak ada sangkut paut. Yang saya sedih sampai kata tu kepercayaan, sampai solat menghadap ke tugu tu. Bukan Kaabah, Kaabah belah sana, tunggu dia hadap. Sampai begitu sekali. Pasal kita ni, yang mengajar khurafat ni banyak. Orang nak pergi haji tu macam-macam pesan, macam-macam cerita. Ya benda tak ada dalil, tak ada nas tu. Itu yang payah. Okey? Maka dihimpunkanlah apa ni, Adam dan Hawa tadi di sana. Keluasannya kira-kira 10.4 kilometer persegi saja. Kawasan Arafah. Okey. Sekarang kerajaan Saudi nak memudahkan taut signboard sekeliling. Nak masuk Arafah, start here. Bidayah Arafah, nak keluar Nihayah Arafah. Jarak dengan Makkah 22 kilometer. Perjalanan biasa 45 minit. Perjalanan haji tengok. Saya paling lama pernah berlaku 6 jam. Paling lama. Arafah adalah tanah halal. Arafah ni tanah halal. Maknanya larangan ihram bersabit dengan tanah haram tidak berlaku di Arafah. Dilarang merusak binasakan pokok-pokok di tanah haram Mekah. Maka kalau pokok tu rusak di Arafah, tak kena dam. Tu nak cerita dia tu tanah halal. Okey. Pemisah antara Arafah dengan tanah haram adalah Wadi Urana. Nama wadi, satu wadi nama Urana. Kalau kita lihat tu, jalur warna hijau tu, itu Wadi Urana. Okey, Mekah dengan Arafah. Malah di wadi itu sekarang orang buat jalan kaki. Jemaah jalan kaki. Ni saja betul yalah ni. Ini kawasan Arafah ni. Kita berada di Arafah untuk memohon ampun dan berharap mendapat haji yang mabrur pada Allah Ta'ala. Kerana di Arafah termasuk waktu wukuf tu masa yang mustajab doa. Waktu wukuf. Ya? Sekarang ni pergi Arafah, nanti Arafah serupa je. Bukan Arafah tidak termasuk mustajab doa kalau tidak waktu wukuf. Orang pergi sekarang duduk berdoa macam-macam, ngadap ke bukit pula tu. 2016. Saya pergi bawa jemaah Tabah Haji Travel seramai 240 orang. Adalah
Banyak ustaz-ustaz yang bertugas. Saya sampai di Arafah itu, okey tuan-tuan, nak naik bukit pun boleh apa semua, janji 40 minit kena ada balik atas bas. Okey. Saya tidak syorkan kenapa daripada panjat bukit sakit betih baik kita buat umrah. Itu tak ada apa-apa pun. Di sini nak berdoa sama dengan di Malaysia. Hari ini tidak tempat mustajab. Tapi kalau nak berdoa juga, jangan ngadap ke batu. Itu batu kif. Pergilah jemaah, pergilah. Saya tak nak pergi panah-panah. Duduk ala tebah saya. Turun bawah. Seorang ustaz kata, ustaz jemaah, jangan pergilah. Saya tak pergilah, panah. Mana pun suruh dia orang pergi. Ya. Antar pesan tak? Jemaah kalau nak berdoa. Pesan dah. Siapa-siapa nak berdoa, berdoa lah. Sini tempat mustajab. Oh, gitu pesan dia. Tak apalah nak macam mana kan? Takkan kita nak bertengkar kat dia kat situ. Ustaz pesan tak? Jangan ngadap ke batu. Allah, lupa lah ustaz. Ha, itulah. Kalau ngadap ke batu, baik pergi batu kif, saya kata. Doa sunat ngadap ke kiblat, bukan ngadap ke batu. Okey, semoga Allah memelihara, menerima, amin, menerima kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan salat jamak takdim dan qasar zuhur dan asar di Arafah. Wukuf, balik pada istilah nak wukuf. Wukuf, apa makna wukuf? Wukuf ialah berada di Arafah walaupun seketika dalam sebarang keadaan. Maknanya sama ada duduk, baring atau tidur. Bermula dari gelincir matahari yang masuk waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sehingga seketika sebelum terbit fajar masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Itu wukuf. Bermula zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum subuh pagi esok. Bilakah beralih tarikh dalam Islam? Maghrib. Sebelum maghrib 9, selepas maghrib 10. Itu kena ingat. Jangan pukul 12 malam. Itu Mak Saleh punya. Ya kan? Detik tahun baru. Mana datang tak tahu. Orang buat, kita buat macam mana kan? Okey. Dalam satu kajian, kenapa banyak bayi dibuang pada bulan 9 atau bulan 10? Ini luar berkah haji sikit. Di Malaysia, banyak bayi dibuang pada bulan 9 atau bulan 10. Hasil sambut tahun baru. Pergaulan bebas muda-mudi. Tuan-tuan pernah pergi Hulu Langat malam. Ikut ampang naik Bukit Langat tu. Kalau malam tahun baru nak lalu pun payah. Punya ramai manusia. Okey, apa? Sebaik-baiknya, mana afdalnya wukuf ni berada di Arafah sebahagian daripada hari ke-9 dan sebahagian daripada hari ke-10 Zulhijjah. Wukuf pada zuhur 9 Zulhijjah. Maghrib berubah tarikh jadi 10. Keluar Arafah selepas maghrib itu yang paling afdal. Dia panggil sebahagian 9, sebahagian 10. Okey. Tapi nak dapat ni sekarang belum tentu dapat. Pasal orang dah ramai. Sama dulu kita boleh pilih, sekarang diatur kita. Okey. Arab pula asal berurusan dengan Arab semua nak cepat. Surah, surah. Surah, cepat, cepat, cepat saja dia. Sekarang ni boleh kurang 10 minit sebelum maghrib telah dimula gerakkan jemaah daripada Arafah ke Muzdalifah. Okay. Sebelum ini, sebelum tahun 2003, kita tidak ada sistem taraduddiyah. Shuttle bus pada masa itu tak ada. Maka nak bergerak pergi ke Arafah ni, keluar Arafah bukan senang. Janji pukul 3 petang nak keluar, pukul 3 pagi belum tentu boleh keluar. Dulu, dia tak ada sistem. Berebut je. Jalan pun tak ada parit. Pejam mata lah, tak larat nak tengok. Degung. Sana dulu. Waktu saya buat haji, kawan yang satu bilik dengan saya, dulu ni pegang beg. Dulu tak ada roda, beg. Pegang. Biasa suami lah pegang, isteri saya, dia pegang lah. Bek dia, bek isteri dia.
Bah datang buka, mula-mula orang disiplin. KT 20, semua KT 20. Dah masuk 4 KT, tak tahu KT berapa, semua keluar pergi jalan. Daripada dulu macam itulah. Sampai berbuk masuk, papa berbuk masuk. Pak Haji Yusuf seorang ni, bum, bah sampai berbuk dia masuk. Dia masuk, bum, pintu tutup. Bini pun kat luar, bah pun jalan. Bini, bini dia kan. Tak apa kak, tak apa, tak apa. Kita kan, kakak-kakak kan satu, apa ni, kemah dekat rumah saya. Kita naik bas sama-sama. Kan? Kalau kita nak batu api, senang ya. Sampai tanpa, apa ni tengah bini. Pasal berebut. Tahun 2002, bermulalah sistem taraduddiyah. Yang gagal pada tahun itu. Kerajaan Saudi dah cuba dengan kerajaan Turki selama 7 tahun berhasil buat taraduddiyah ni. Maka tahun 2002 nak buatlah dengan Malaysia. Asia Tenggara. Dia tak Malaysia lah. Asia Tenggara. Maka lorong khas Asia Tenggara dibuat jalan daripada Arafah ke Muzdalifah. 8 kilometer je. Buat lorong khas ni Asia Tenggara pun jalan. Pagar dengan pagar mata punai. Tepi itu. Lajulah zoom, zoom, zoom. Nampak laju, bas negara lain, Afrika ke mana, bom langgar pagar, masuk jalan kita. Akhir sekali jam. Subuh pagi esok masih ada 800 orang jamaah di Arafah. Sibuklah, syaitan pun mainlah kipah. Mesti ada syaitan. Syaitan tak menjelma, dia menjelma melalui orang. Orang bertanya, jadi kita mabit macam mana? Dah pukul 8 ni, kita mabit macam mana? Mengamuklah, panaslah orang kan. Macam sekarang kan, ada isu sikit dia panaskan. Mengamuklah orang. Sebelum itu, kita mengajar haji tak cerita. Andai kata tak dapat mabit, ada yang dikecualikan. Tak cerita lagi. Pasal tak pernah berlaku sebelum. Jadi 800 orang ada kat sana. Pegawai kaki tangan tabung haji tak boleh lalu dekat. Semua kena maki. Menanah telinga. Kan. Last sekali nak redakan keadaan. Angkut-angkut juga lama. Saudi, kerajaan Saudi senang. Dia. Tak apa Saudi punya dam. Dam tak mabit Muzdalifah. Seekor kambing. 600 orang, 600 ekor kambing. Ha. Okey, senyaplah. Habislah cerita. Padahal hukum tak kena pun. Jadi Saudi tak bayar pun dam tu. Sampai sekarang pun dah. Buat apa? Balik tu kita bincang balik semula. Baru cerita apa pengecualian. Mabit Muzdalifah. Nanti Muzdalifah minggu depan. Kita bincang hal tu. Okey. Jadi sekarang ni, apa nama ni? Sebelum maghrib. Bergantung pada nasib lah. Saya pernah jumpa seorang Syekh Haji baik. Orang muda, dia kerja dengan Saudi Arabia Airline. Kerana, apa ni? Syekh Haji ni keturunan, dia cuti tak bergaji, dia jadi Syekh Haji. Boleh berunding lah. Syekh, Pak Syekh, jemaah kami ni, ada yang tak pernah datang haji, jadi kalau boleh naklah wukuf yang awal, keluar selepas maghrib. Kita cubalah. Lepas tu bincang dengan dia, dia kata dia kena ikut muasasah besar. Muasasah Asia Tenggara ni, ada satu muasasah-muasasah, di Asia Tenggara ada satu controller dia. Yang kontrol. Tapi kita buat tak apa insyaAllah, dia kata. Sebelum maghrib, semua orang kena berbaris. Tunggu naik bas. Mandi ready lah kononnya. Lepas tu tabah haji buatlah. Semak lah ke apa, panggil nama ke apa. Delay taktik. Lepas tu naik bas. Azan habis baru gerak. Dapatlah selepas maghrib juga keluar dari Arafah. Tidak semua si haji lah macam tu. Yang tu saya bertugas pada masa itu dengan syekh tersebut. Bagus, seronok betul. Jadi kena reda lah sekarang. Kan. Jaga antara Arafah dengan Muzdalifah 8 kilometer. Saya pernah alami yang paling cepat 11 minit. Yang paling lambat 25 minit. Sekarang ini. Zaman dulu waktu saya haji, nak naik bas pukul 3 petang, tunggu pukul 9 malam baru dapat naik bas, sampai ke Muzdalifah pukul 6 pagi esok. Itu dulu. Okey, syarat-syarat wukuf. Ini nak ambil perhatian. Syarat sah wukuf. Tak cukup syarat, tak sah wukuf.
Pertama, telah berihram dengan niat haji. Okay, ini kena hati-hati. Hati apa dak kalau kita bawa orang tua-tua? Okey, berlaku pernah nak pergi Arafah kita ni. Okey, ready semua. Okey, boleh niat sekarang. Dia pun pesan kat mak dia, "Mak, jangan lupa niat ya." "Ya," kata mak. Sampai di Arafah, mak dia tanya, "Bila kita nak niat haji?" "Eh, tadi saya dah suruh mak niat." "Oh, mak ingat niat pergi Arafah. Jadi mak pun niat sahaja aku pergi Arafah." Komunikasi ya. Ini komunikasi. Itu penting komunikasi itu. Ada satu kes pula, "Mak, jangan lupa niat ihram ya." "Ya, ya, ya." Tak pernah pergi kan sebelum ni, berapa kali dia buat niat ihram umrah. Dia pun niat ihram umrah. Okay. Sampai ke Arafah, mak dia tanya nasib baiknya, "Niat ihram hajinya bila?" "Eh, tadi mak niat apa?" "Mak niat ihram umrah." Dah panik. Tapi kalau jumpa kita, kena nasihat. Okey, suruh dia niat haji sekarang. Pak masa masih ada. Walaupun kena dam niat tu selepas miqat. Tak apalah bayar dam seekor kambing daripada haji tak sah. Jadi kena betul. Niat ihram haji. Okey. Kalau pergi ke Arafah, duduk 7 hari pun tapi tidak niat ihram haji, maka tak jadi haji. Syarat pertama mesti dia niat ihram haji. Yang kedua, ahli ibadah pada masa itu, makna ia tidak gila, tidak mabuk, tidak hilang akal sepanjang masa. Maknanya waras. Okay, sebab tu orang sakit, kalau sakit tidak berat, di Arafah ada kemah orang sakit. Bergayut, apa ni, botol, drip. Saya pernah pergi ceramah ke kemah tu. Ceramah ke mereka, tak boleh ceramah macam kita sini. Waktu tu kita nak encourage, kan? Nak beri semangat. "Tuan-tuan, orang paling bahagia datang ke Arafah masa ni, Allah Ta'ala makbulkan doa, minta ampun banyak-banyak. Orang sihat minta ampun, Allah Ta'ala ampun. Orang sakit minta ampun, berpuluh-puluh ampun Allah Ta'ala bagi." Barulah ceramah korang sakit. Ya kan? Duk ceramah talbiah, kawan dia sakit. "Labbaik Allah, Allahumma labbaik." Mana boleh hidup? Okey? Jadi yang sakit teruk, asal tidak koma, akan dibawa daripada hospital, akan dibawa dengan ambulans ke Arafah. Kalau koma, tak payah bawa. Bawa pun tak sah. Ada kes berlaku yang koma, tak rezeki dia tak ada, tak dapat haji. Berada di bumi Arafah walaupun seketika pada masa wukuf. Mesti ada di bumi Arafah. Tak boleh kat luar. Walaupun sekejap daripada zuhur sampai ke subuh pagi esok. Sekejap cukup. Sebab tu orang sakit dibawa pergi 10 minit je. Yang duduk hospital, 10 minit ambil balik, ambil orang lain pula. Yang kat situ, sakit kat situ tak apa. Dia ada kemah dia yang sakit tidak berat sangat. Okay. Walaupun sekejap. Zaman dulu ada orang sesat lagi Arafah. Dulu kan tak ada signboard apa semua. Cari Arafah tak jumpa kat mana, nak terberak-berak sekejap. Tengah berak, terparat pandang. Ada lampu sana. Bekerja pergi lampu Arafah. Masuk-masuk orang azan subuh. Sah wukuhnya kerana ada sekejap tadi. Walaupun berak tak basuh. Kan tidak syarat bersih. Orang haid macam mana? Kan? Jadi kita jangan macam-macam. Kita ni masalah. Buat syarat tambahan. Kan? Tidak syarat bersih. Satu kisah berlaku zaman dulu. Di Arafah ni panas. Makin lama makin panas. Tabung haji beritahu para jemaah haji sekalian, tuan-tuan, puan-puan, jangan keluar kemah sekarang ni kerana temperature dah begitu tinggi apa semua. Orang tua ni yang tu larang itu nak buat. "Panas ke?" kata pakcik ni. "Oh, panas." Saya nak tengok. Pepuk tumbang. Ha, usung buat masuk. Masuk kemah apa sakit kan? Drip apa semua. Tak sedap. Tak masuk zuhur lagi ni. Masuk zuhur, orang khutbah lah, orang apa zikir apa semua. Dia tak pingsan. Dah lepas asar kan, celik sekejap. "Kita kat mana ni nak?" dia tanya nurse. Nurse kata, "Kita kat Arafah pakcik." "Oh, ya, kita wukuf kan?" "Oh, pun pingsan balik." Sah wukufnya tadi, lepas sekejap. Cerita tu saya reka saja.
acara di Arafah ini pada biasaannya, acara di Arafah ini, ini tidak terikatlah. Pada malam 9 Zulhijjah kita baru sampai di sana, mak sampai jadi Arafah kita semayang jamak dan kasar tapi tamam. Okey? 9 Zulhijjah malam kita solat maghrib, kuliah maghrib, lepas semayang maghrib dan isyak tadi kita ada kuliah maghrib. Lepas kuliah maghrib baru ada apa ni? Makan semalam saya tak sebut. Lepas tu subuh talbiyah dan zikir sebelum subuh, lebih kurang setengah jam sebelum subuh. Lepas tu solat subuh berjamaah, lepas tu ada kuliah subuh. 9 hari bulan tu. Seperti mana juga saya lupa nak beritahu, nak pergi ke Arafah bawa sedikit bekal. Makanan yang kalau saya senang cerita, saya bawa Maggi cup. Mi cup. Sana kata nak Maggi pun Indomie ada. Bawa cup tu senang. Takut nasi lambat masak, satu masa lori apa dapur kena tiup angin terbuka, bumbung semua nasi masuk air. Bukan nasi ayam, kita makan nasi itik. Jadi bawa bekal sikit. Okey, ada kuliah subuh. Lepas kuliah subuh, sarapan. Diedar. Ingat pesanan saya, pengalaman saya, makanan yang paling tak sedap ialah di Arafah dan Mina. Pasal yang masak tu bukan orang Malaysia. Yang kita makan hari-hari ni orang Malaysia tu kan masak. Di Arafah Mina tu Arab yang masak. Yang orang Malaysia ni pula suruh Arab masak nasi lemak. Mana nak sedap? Kalau suruh nasi mandi sedap lah kan? Jadi saya sendiri pernah alami satu masa dapat nasi saja tak ada lemaknya, tak ada sambalnya. Ketawa je kita. Takkan nak mengamuk buat apa, kakak ketawa. Kenapa ustaz? Saya rezeki saya hari ni nasi je, sambal tak ada. Ah, tak apa-apa, kita bagi sikit sorak. Bagi kawan. Esok datang sambal saja, nasi pula tak ada, padan muka. Ketawa lagi. Eh ustaz ketawa lagi. Oh, hari ni aku sedap lagi, sambal saja datang. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Kan? Jadi kalau kita bawa bekal kita tadi, data tak ada nasi kita boleh. Bolehlah, survival lah. Saya tengok tahun 2008 ke 2009. Saya duduk kemah hujung. Orang kemah saya lalu, ustaz, kenapa kami dianak tirikan? Kenapa pula? Saya kahwin dengan bini mana pula ada anak tiri? Kami tak dapat makan ni. Tak, waktu suhu, lepas suhu. Kami tak dapat makan lagi ni. Orang lain dah dapat semua dah. Kata kak, kalau nak kira anak tiri, saya ada 2 hari anak tiri. Langsung tak dapat makan. Tapi tak apa, mari sini. Mari saya bagi. Ajak pergi kemah saya. Olo dia sepungkul. Ah ini, mi Maggi ni supaya jadi anak benar, tak anak tiri. Ambil. Kan? Tapi seorang boleh lah kalau mari 10 orang. Dengan saya tak ada apa nak bagi. Kena ready lah maknanya. Okey, kita sarapan pagi. Lepas sarapan, kita ada salat duha individual, infradi. Kita akan maklumkan, sekarang boleh salat duha terpulang lah masing-masing. Mana ada salat duha berjemaah kecuali di Malaysia. Malaysia ni istimewa, yang salat maghrib tak pergi jemaah, salat duha pergi jemaah. Kemudian istirahat. Lepas salat duha apa semua, istirahat. Sebab kita nak berjaga ni. Lepas sembahyang zuhur tak tidur ni sampai ke malam. Sampai di Muzdalifah baru nak tidur balik. Ha, tu kena ingat. Biasa kita kat Mekah, dah sebulan dekat Mekah ni, lepas zuhur tidur, lepas zuhur tidur. Naum. Lepas zuhur naum kan. Lepas tu kat Mekah dia sembahyang subuh dia azan lain dengan Malaysia. As-salatu khairum minan naum. Pendek eh naum. Kat Malaysia, as-salatu khairum minan naum. Itu tak bangun-bangun. Bangun baru kemas diri, pergi tandas, pergi apa semua, okay. Berwuduk dan apa semua, siap diri. Masuk waktu zuhur, khutbah pertama disampaikan. Khutbah pertama, tak azan lagi ni, khutbah dulu. Habis khutbah pertama, khutbah kedua serentak dengan azan. Masa khutbah kedua itulah di azan sekali. Okay, habis.
ini lama ni standard ni, takutkan berubah tak tahulah. Tapi saya rasa bak saya dulu termasuk dalam tim yang menyusun program-program ni. Solat sunat qabliyah zuhur, habis azan pun semua solat sunat qabliyah zuhur. Berapa rakaat? Berapa? Empat. Kalau bagus empat, tak larat dua, tak larat lagi tak buat. Eh, kat Mekah apa kerja kita? Ibadah aje. Okay, kemudian iqamah untuk salat zuhur. Lepas iqamah, kemudian salat zuhur jamak takdim tapi tamam. Tak ada qasar ya. Saya cukup sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Habis. Jamak takdim cukuplah, tak payah dihimpunkan kepadanya asar. Tu panjang nak menapah tak boleh. Jamak takdim maksudnya dihimpun dengan asar. Tapi buat dalam waktu zuhur tu takdim. Okey. Tamam maknanya 4 rakaat. Habis zuhur, iqamah lagi untuk solat asar. Barulah solat asar, jamak takdim juga tamam. Okey. Mulai bergerak daripada Mekah sampai ke Arafah, kita akan bergerak dalam kumpulan. Berjamaah itu pun dalam kumpulan dipimpin oleh guru agama yang bertugas. Okey. Kena tengoklah. Guru agama pagi pukul 10 ni kena pergi cek tempat boleh jemaah semua orang ke tidak. Saya pernah kena buat 3 jemaah. Khutbah satu, tapi jemaah kena 3 sebab kalau buat semua tak sah. Ni surau yang kita buat. Katalah saya duduk sini jadi imam. Sini tandas. Sini ada kemah lagi. Kemah sini tak boleh berjamaah dengan saya. Pasal dia nak pergi tempat saya, terhalang di tandas. Kena pusing belakang menghalang kiblat. Dah sah. Maka sebelah sini saya minta seorang tolong buat jadikan imam. Kemudian susunan kemah di Arafah kita susun biasanya perempuan di tengah, laki-laki di tepi sekeliling untuk keselamatan. Jadi yang belakang sana takkan perempuan dekat tengah, dia dekat belakang. Maka minta dia buat satu lagi. Tapi khutbah kena satu. Khutbah tak bagi, tak benarkan, takut masuk politik. Ceramah-ceramah kat sana tak boleh bagi, bebas. Masuk sekarang, benda tu cepat kali masuk. Ya kan? Dia masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, 3 patah tu, oh, elok lagi masuk pak, masuk kelima tu sudah. Tu. Okey. Solat sunat ba'diyah zuhur dibolehkan. Setengah pendapat mengatakan qada. Okey, dan juga solat sunat qabliyah asar. Selepas solat asar tu, okey, dibolehkan qada solat ba'diyah zuhur dan juga qabliyah asar. Dibagi ruanglah. Maknanya kalau tak nak buat pun tak apa. Kemudian baru dimulakan zikir Arafah. Okey, ikut dalam buku doa tu ada zikir Arafah. Lebih kurang sejam setengah jugalah masa tu. Okey. Kemudian balas doa. Secara umum ni doa dulu. Dipimpin. Sekarang kita ada standardized dah doa. Dulu doa masing-masing buat, ada yang baca Arab saja tak faham apa jemaah. Jadi saya cuba buat doa sendiri dululah. Poin yang paling mudah sekali doa ni, kalau tak ada pun kita nak doa sendiri. Sebab lepas umum ni, makan. Lepas makan, acara bebas tu kita nak beribadah sendiri. Apa poin nak doa? Nak doa minta ampun pada ya Allah, Tuhan tempat ini kau ampunkan dosa datuk nenek kami Adam dan Hawa. Kami juga mohon ya Allah padamu supaya aku juga mendapat pengampunan seperti Adam dan Hawa mendapat pengampunan. Ampun aku ya Allah. Sayangnya aku ni ya Allah. Hambamu aku ni ya Allah. Dan aku ingin masuk surga ya Allah. Aku tak nak masuk neraka ya Allah. Aku takut neraka ya Allah. Oleh sebab itu, ampun aku ya Allah. Terima aku sebagai hambamu yang bersih ya Allah. Ampun dosa mak ayah aku ya Allah. Mak yang mengandung pada aku ya Allah, mak yang melahirkan aku, mak yang membesarkan aku, mak yang menyusukan aku ya Allah, mak yang mendidik aku dengan penuh kasih sayang Allah.
Ayah aku telah bekerja keras untuk kehidupan kami, ya Allah. Tidak terbalas oleh kami jasa-jasa mereka berdua. Mereka mengadu padamu, ya Allah. Ampunkanlah mereka semua, ya Allah. Dan berilah peluang pada kami bersama dengan ibu bapa kami dalam surga nanti, ya Allah. Ampun dosa isteriku, ya Allah. Ampun dosa anak-anakku, ya Allah. Menantu-menantu aku, cucu-cucu aku, ya Allah. Satukanlah kami dalam keluarga yang bahagia, ya Allah. Seandainya kami terpaksa terpisah di dunia ini, ya Allah. Kami rida dengan takdirmu, ya Allah. Namun kami mohon padamu, ya Allah. Satukanlah kami kembali dalam surgamu, ya Allah. Antaranya. Okey. Itu pasal saya. Feeling. Pasal rasa macam duduk kat sana. Walaupun kita berdoa kat sini. Itu Arafah punya pukulan. Tapi ada orang tak rasa apa. Dia suka minum teh tarik, saya rokok, sembang. Jangan heranlah kalau jumpa macam tu. Jangan kata, ah, apa orang ni. Jangan kata gitu. Takut dia pula kata ke kita, ah, apa dia ni mengada-ngada. Kan? Buatlah apa yang patut kita boleh buat. Makan tengah hari, lepas tu amalan sunat persendirian. Malam pula, 10 Zulhijjah. Malam tu dah masuk 10. Okey. Solat maghrib jamak takdir bagi mereka yang akan bergerak lambat, yang bergerak cepat. Kalau ada yang bergerak 10 minit sebelum maghrib tadi, yang biasa 4 2 3 buah 4 lah bas, siap awal-awal dengan wuduk, pasal di sana mungkin nak wuduk payah sikit di Muzdalifah. Naik bas masuk waktu maghrib, niat jamak takhir di Muzdalifah, dapat sunnah Nabi. Siapa yang wukuf sampai keluar Arafah selepas maghrib, dia dapat pahala afdal kerana Nabi keluar selepas maghrib. Tapi siapa yang terpaksa keluar sebelum maghrib, niat sembahyang jamak maghrib dan isyak takhir, jamak takhir di Muzdalifah, dapat sunnah Nabi, pasal Nabi sembahyang jamak maghrib dan isyak di Muzdalifah, jamak takhir. Gimana kalau kita hilang sana, dapat sana, jangan hilang dua-dua. Biasanya sama juga solat jamak takdir, solat jam apa ni, takdir isyak maghrib tu selesaikan terus sebelum pergi berlepas ke Muzdalifah. Tu gambaran di Arafah. Kemah macam ni lah. Sekarang ni mulai tahun lepas kemah dah permanent, dah ada aircon. Okay, blow ada, tapi Allah Ta'ala nak bagi juga tahun lepas tiup dia angin tercabut kerana mudah. Ni gambaran wanita-wanita semua dalam kemah masing-masing. Surau laki-laki je. Jadi kita dah atur, dah susun, ustaz bertugas kat sana, dia akan tengok mana yang sah, mana tak sah. Bagaimana nak sahkan ni? Depan kena buka, kalau ada kemah belakang, dinding belakang kena buka, barulah boleh sah sembahyang. Okey. Ni laki-laki yang bawah kemah yang dikatakan surau tu, ni jelah lebahnya. Adalah seorang waktu tu bawa payung, cerdiklah dia. Yang lain duduk tengah panah, ada dua pokok. Ni kan. Ni tengok kat belakang ni. Okey. Ada juga sebahagian pergi cari pokok. Ni jemaah pokok. Okey. Dia kat Mekah senang je, seorang mula semua orang tiru, tak kira betul tak betul lain cerita. Malam biasanya sebelum kita meninggalkan Mekah, kadang-kadang Syekh Haji ni dia bertanding sama-sama dia. Ini kebetulan waktu tu ni saya bertugas kat sini, dia pasang lampu gelap-gelap. Ni sebab tu orang berjaga malam, bukan beribadah. Sembang, minum teh tarik. Ya kan, bagi hadiah apa semua tu. Free gift. Sekarang ini sebelum kita bergerak pergi ke Arafah, ke Muzdalifah, dia ada buat pagar macam ni. Tu signboard kuning tu signboard sempadan Arafah dengan luar Arafah. Okay. Dalam ni biasa dia semua masuk 60 orang untuk satu bas. Supaya tidak terpisah antara dia dengan keluarga, maka masuk dalam ni dulu. Itu biasa. Kecuali tahun lepas, pelik. Perempuan-perempuan, laki-laki-laki-laki. Pasal dia nak sumbat lebih daripada sepatutnya. Kan? Pasal tiap maktab diperuntukkan ada 17 buah bas dan 3 trip. Tahun lepas mungkin tak boleh buat 3 trip pasal orang terlalu ramai.
negara lain pun ramai, maka terpaksa dia kena pecahkan. Maka disumbatlah supaya boleh duduk rapat-rapat, jadi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itu terlepas anak saya ceritalah, saya tak tahu dia orang pergi haji terlepas. Okey, kalau dulu dah kita masukkan, sebab sebelum tu ni yang tertinggal, kata kawan saya tadi tinggal bini pasal tak ada ni. Lepas tu cukup 60 orang, biasanya kita berstop, tutup pagar. Bas sampai, masuk bas. Okey, luput wukuf di Arafah. Tak dapat wukuf di Arafah, tak sampai ke Arafah, tak kira alasan apapun. Haji tidak sah dan dikenakan dam tertib dan takdir. Wajib selesaikan kerja-kerja haji dengan tawaf sa'i dan munting. Kalau luput wukuf di Arafah. Okey, itu mana ni hukum berat. Okey, dam dia tertib dan takdir menyembelih seekor kambing atau satu petunjuk unta lembu. Okey, tak mampu tak mampu tu lain cerita. Habis itu Arafah. Itu wukuf di Arafah.